skors. Skors dicabut, sidang mulai kembali. Kita bukan yang mulia. Betul, bagus skors. Tidak ada yang salah, apapun tidak ada yang salah. Suaranya itu yang mulia ya. Suara saya. Suara Enji. Suara Enji. Suara Enji. Kenapa suara Enji? Kenapa suara Enji? Susah di kuping itu. Coba kamu ngomong. Ngomong apa? Tuh. Emang kenapa suara perasaan aku biasa aja. Gue juga, Bi. Ngomong apa? Beda. Bagus suaranya. Enji, kamu sudah siap menghadapi persidangan ini? Sudah. Tuh. Enak banget suaranya. Emang gak tau bedanya kamu? Ya tahu, tapi biasa aja emang enaknya gimana sih? Ya enak. Enggak, buat mereka mah. Peka. Lu gak peka lu. Peka. 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 Bukan peka. Peka. Kalau peka beda. Saya kan orang Batak, ngomong peka. Ya kalau peka buat AC yang mulia. Oh iya. Betul. Kita mau bahas RPK ini sampai kapan? Ya enggak. Yang mulia. Tidak lanjut. Boris, Jogil. Siap tadi ya, kreatif yang di sini mana tadi? Ada itu tuh dia tuh. Masuk aja dia. Tadi bocor dia. Tadi bocor dia. Gak usah diangkat ya. Edit, rasain lu. Gak usah diedit. Gak usah diedit. Baiklah, kita mulai. Posisinya lagi yang di sini. Yang mulia ini kan wajah persidangan yang mulia. Tolong yang di, jangan kayak gini dipertontonkan yang mulia. Ya maaf. Tolong yang wibawa lah yang mulia. Saya malu ini saya sebagai terdakwa ini. Ya tenang saja. Pokoknya kamu tenang. Nah, yang itu. Tenangin itu. Terdakwa yang ditenangin. Salah terus saya ya. Nepok-nepok lu kayak mau hipnotis orang lu kan. Jadi kita mulai kembali ya. Baiklah di berapa sekarang ya? Ini ya. Ya, sepertinya tadi dari penuntut udah kasih banyak barang bukti, jadi mungkin ada dari pembela. Dari pembela, dari Eca silakan. Kita tuh punya bukti kalau misalnya Kak Caca tuh sangat peduli sama lingkungan. Ini dari ada mana? Buktinya. Kita rapat sama Pak Lurus, tapi kalau udah urgent kayak gini, kita tindakan dulu deh. Gitu. Nanti kalau rapat, nah setelah ini baru. Jadi kalau dari kesini gini, nanti ada lagi. Ya, terus, apa terus? Kalau misalnya kacanya itu sangat peduli dengan lingkungan. Tapi sebentar, dia memakai helm kuda. Benar. Kacamata lari. Betul. Padahal kendaraannya listrik, motor listrik. Tapi Eca, ini berarti bukti menunjukkan bahwa ya, dia cinta dengan lingkungan. Lingkungan, membersihkan ya, lingkungan bahkan. Benar. Tapi salah yang benar yang mulia, menurut saya ini bisa saja terjadi ya. Ini sebenarnya bisa saja kacaca yang membuang dan kacaca yang membersihkan. Bisa jadi, bro. Di zaman itulah sekarang semua selalu bisa. Selalu bermain dengan asumsi di kepala sendiri. Selalu bermain dengan teater opanya sendiri. Kamu juga ngerasa begitu kan? Loh, kamu ngerasa merasa begitu? Begitu? Loh, iya dong. Loh, bisa ya, jadi. Kan, tapi kan tadi kita lihat sendiri. Loh, bahwa dia yang mulia. Lanjutkan dong, bukan tidak masalah saya. Ibu sendiri dong. Yang mulia malah nyari ibu buat anak-anak. Nyari ibu, ini mah jatuhnya kak kali. Anda jadi ibu sendiri dong makanya. Malah Anda ribut sendiri, jadinya saya juga bukan masalah ibu sendiri yang mulia. Kita kan cuma mempertahankan pendapat kita. Ya. Tapi dia bermain dengan asumsinya sendiri yang mulia. Loh ya, tapi benar juga bisa jadi kan ya. Bisa jadi, lagi-lagi bisa jadi. Ini mempertahankan nama baik saya yang mulia. Loh ya bisa jadi. Anda selalu main dengan fantasi Anda sendiri. Jangan kayak gitu, jangan ribut nah, sendiri. Kita bisa lagi sidang. Wah, gitu itu. Yang mulia. Jadi gimana nih yang mulia, solusinya yang mulia? Ada saksi gak? Ada saksi lagi gak? Ada saksi gak? Saksi saya sudah keluar. Baiklah, saya ternyata ada. Apa? Ada apa? Orang yang bisa memberikan keterangan dan saksi. Ahli. Saksi ahli. Oh ya udah. Baiklah. Boyen, suara jemput saksinya. Oke. Sorry maaf, Caca silakan kembali dulu ke bangku. Ilma walau jabra hati wala sayang wala di sana ya aku dia di sayang bari dia di sayang bari. Yang mulia, yang mulia, yang mulia ya. Kendaraannya beliau ini yang mulia. Masih masih apa? Anda nggak suka unta? Suka, suka dong. Anda nggak suka negeri tempat unta datang ini? Suka, ya suka. Habib, selamat datang di Menakim sendiri. Kembali Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang mulia, ya. Kenapa tim kreatif signature saya ini bawa unta?
Kan saya seharusnya bawa hidayah. Wow. Loh, Anda kan dari Arab, kita asumsikan dari Arab menggunakan kendaraan unta. Oh begitu, cuman yang mulia saya minta besok-besok sidang ini kan membahas tentang lingkungan bagus. Tapi ada hal yang genting juga. Apa itu? Apa? Masalahnya sekarang yang mulia saya minta saudara Boris ini di sidang. Kenapa? Aku lagi. Dia memerangi kita dalam urusan takjil yang... Tapi yang mulia tidak cuma Boris yang mulia. Kemarin Eca bikin konten ngabisin takjil dia yang mulia. Jam 3 sore. Kamu tidak malu Boris? Yang mulia saya enggak ada begitu-begitu. Enggak ada. Boleh kita mulai yuk. Ayo. Serang sekali. Diparkir dulu untanya. Saya parkir dulu. Parkir. Emang di sini enggak ada vale parkir ya? Vale enggak ada ya? Kasihan. Hati ya, susah valein onta susah. Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Waalaikumsalam. Wah, berduaan nih. Yang ketiga berarti siapa nih? Tiga, nggak tahu. Eh, kan ini di tempat lama. Itu iya. Kalau di tempat yang sepi hanya berdua. Makanya belajar Islam. Iya. Baiklah, Habib sudah kita datangkan sebagai saksi ahli. Boleh saya menanyakan sesuatu untuk Habib Husin? Apa hukumnya orang yang melakukan pencemaran dengan membuang limbah ke saluran irigasi yang mengakibatkan kerusakan sawah? Nah, kalau di Islam tuh yang mulia ya, seandainya besok kiamat kata Nabi Muhammad, dan di tangan kamu ada tunas, maka tanamlah. Karena pentingnya menjaga lingkungan yang mulia. Dan itu berarti kita mengingkari nikmat yang Tuhan berikan berupa keindahan, keteraturan alam semesta ini. Makanya dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah bilang, kalau terjadi kerusakan di muka bumi ini terkait lingkungan, itu berarti ulah manusia. Dan bayangkan yang mulia, Nabi Adam memetik satu pohon aja, turun dari sorga. Kalau ada orang yang merusak lingkungan terus berharap masuk sorga, aneh yang mulia. Astagfirullahaladzim. Oh gitu, Bi. Belum terbukti. Ya, ya. Yang mulia, ya. Bisakah yang di pojok itu kita hukum mati saja? Tenang. Ya. Yang mulia, saya ingin bertanya yang mulia. Silakan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa hukumnya orang? Gak sopan loh, Anda nanya ke saya kok. Melihatnya ke sana. Matanya yang benar dong. Saya cuma memastikan kamera mana yang mengambil muka saya. Teknis gak usah Anda urusin, biar orang kru aja yang ngurusin teknis. Habib, apa hukumnya orang yang menjadikan seekor ikan mujair sebagai saksi dalam sebuah persidangan? Boleh diberikan keterangan mungkin dari Habib? Untung yang bikin itu tim kreatif ya. Iya, benar gitu. Kok lu lepas tangan? Saya gak terima dengan pernyataan Rigen ini. Apalagi kenapa? Saya, kok saya? Menurut saya, dia itu meremehkan ikan mujair. Nah. Karena yang mulia, di dalam Al-Quran dikatakan, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di semesta ini, termasuk ikan mujair, itu bertasbih kepada Tuhan. Kenapa Anda remehkan seperti bukan itu? Bukan meremehkan. Anda rendahkan. Bahkan mujair itu nama salah seorang di Indonesia yang menemukan ikan mujair itu. Bukan. Itu sebuah nama. Dalam nama itu ada doa. Betapa busuknya Anda. Mujair. Iya. Semua. Kambing, kuda. Semua. Burung-burung. Semua ciptaan. Saya percaya itu. Tadi Anda bilang. Maksudnya. Apa hukumnya? Masa mujair ya kan jadi saksi? Saya bertanya. Gitu. Pertanyaan saya, Anda muslim gak? Muslim saya. Kok tidak terlihat? La ilaha illallah. Baru. Untuk membuktikan. Bukan baru. Dari kemarin saya. Dari lahir saya Islam. Kalau dari lahir saya.
lahir langsung diajanin. Saya beneran Islam. Saya tanya dulu. Anda muslim bukan? Ya muslim. Ya muslim. Ya muslim. Ya mulia, mohon ya, maaf. Ya, maaf. Wallpaper HP saya aja Ka'bah yang mulia. Oh iya? Loh, saya juga. Mana? Coba. Ntar saya cari dulu.